Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya di channel Resi. Kali ini kita akan menggunakan SR2 lagi cuy ya. Karena apa? Karena ini saya mau ganti liverinya cuy, dengan liveri Petronas ini yang sangat mantap, sangat keren banget cuy ya. Lalu kita langsung aja ya ke busnya cuy ya. Kita langsung lihat-lihat. Kita langsung aja ke busnya guys ya, langsung lihat-lihat busnya cuy ya, di liverinya. Kita lagi berhenti nih di dealer busit cuy ya, bengkel cuy ya, bengkel busit cuy ya. Oke, kita langsung aja majuin dulu ya busnya cuy ya, biar saya lihatnya jelas ya, biar lihatnya luas gitu ya. Oke, kita maju dulu ya. Awas mamang nabrak. Nah sini dulu ya, biarin ya. Oke, yang pertama itu kita mau lihat di sebelah gimana dulu ya, ini di depan cuy. Oke, yang pertama itu loh, bagian depan ya. Pokoknya masyarakat keramis ya. Nah, di sini adalah tulisannya busit cuy ya, 5 pins. Apa sih maksudnya ini cuy ya? Oke, sangat keren lah ya, warnanya hijau cuy ya, mantap lah ya. Oke, wipernya nyala cuy ya, nyala semua cuy ya. Oke, langsung kita ke sebelah kanan cuy ya. Inilah dari sebelah kanannya, mantap cuy ya, keren lah pokoknya, sama dengan dibalut dengan peleknya, pelek racing ya, mantap banget pokoknya mah. Oke, langsung aja ke belakang cuy ya. Nah inilah ya, di belakang seperti ini cuy ya, masih polosan tapi ya, kalau di belakang itu enggak terlalu rame cuy. Dan ini sebelah kanan cuy, sebelah kiri cuy ya, sama ya sebelah kanan cuy ya, rame cuy ya. Oke, kita langsung aja jalan ya, dari kita ini udah di pertengahan perjalanan ya, dari Solo menuju ke Semarang cuy. Oke, kita langsung aja jalan cuy ya, bismillahirrohmanirrohim ya, kita jalan, semoga enggak apa namanya nabrak-nabrak banyak cuy ya. Karena apa? Karena busnya ini sangat kencang kalau menggunakan matic cuy ya, tapi saya sekarang menggunakan manual aja ya, biar enggak terlalu kencang gitu larinya cuy ya. Kenapa? Karena larinya kalau terlalu kencang enggak bisa cuy ya, susah cuy ya, susah bener ini jalannya ya. Oke, kita langsung aja jalan ya, dengan persneling untuk gigi satu cuy ya. Oke, kita langsung jalan cuy. Nah, ya. Dan saya sekarang ini menggunakan mod OBB Lamborghini cuy ya. Keren abis pokoknya, mana itu laksonya seperti itu cuy ya. Oke, kita oper gigi dua cuy ya. Ini kalau pakai gigi berat bener ini jalannya cuy ya, tapi kalau pakai matic udah larinya kencang abis ya, sekali gas langsung 200 km per jam cuy ya. Oke, ini jalanan kenapa sepi bener ini jalanan ya, enggak rame cuy ya. Oke, kita berhenti dulu ya, kita mau setting dulu ya dari suasana di jalan ini biar rame cuy. Oke, kita udah set lalu lintas di sini ya, dan sekarang kita lihat nih ya, perjalanan kita pasti akan macet cuy ya. Oke, nah ini dia ya, suaranya sangat mantep abis pokoknya mah ya. Kita masih lurus aja ya, kita masih lurus dah, itu ada bus Eka cuy. Oke, dan ini adalah truk center. Dan mulailah macet ini cuy ya, perjalanan kita udah mulai macet ini cuy ya. Oke, bagi kalian yang mau menggunakan livery ini ya, silahkan kalian bisa download linknya, ada di deskripsi cuy ya. Dan jangan lupa untuk share ya ke teman-teman kalian, dan jangan lupa yang baru datang di channel ini subscribe dulu ya guys ya channel ini, biar nggak ketinggalan, dan aktifkan notifikasi ya, jangan lupa, biar kalian tahu updatean-updatean video terbaru dari
saya cuy ya. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya cuy. Oke. Ya, sip. Nah, mantap pokoknya mas suaranya. Iya. Weh. Mamang. Lambat bener jalannya. Kita masuk dulu ya di interior ya, biar gampang. Oke, kita udah di interior ya. Di interior seperti ini penampakannya cuy ya. Oke, sangat keren lah ya. Mantap lah ya. Cuman ini sebelah kanan nih, kenapa kacanya jadi gelap cuy ya. Aduh, gak kelihatan sama sekali ini ya. Oke. Oh, awas memang. Iya, dia memang FPO itu di depan cuy. Si memang FPO. Oke, kita salip aja cuy. Awas. Oh, wow. Ini ada Pios cuy ya di depan. Pios sudah modifikasi, tapi kenapa kayak kotor gitu ya? Apa emang desainnya seperti itu ya? Oke, kita lanjut. Turunin gigi dulu. Oke. Dan di depan kita ada Agam Tunggal Jaya. Oke. Aduh, ngerang cuy. Ya, kita libas Agam Tunggal Jaya cuy. 120 cuy. Awas. Wih, suaranya cuy mantap ini. Ngor. Ya, ini bus Eka ya, masih ada bus Eka di sini cuy. Oke, guys, kita berhenti di sini ya. Oke, jangan lupa kalian yang mau download livery-nya ya, silakan kalian download livery-nya di deskripsi cuy ya. Oke, sampai sini dulu cuy ya perjalanan kali ini, dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, subscribe dulu ya, dan jangan lupa nyalain notifikasinya, loncengnya cuy ya, biar kalian orang yang pertama tahu updatean video terbaru dari Razik TV ya. Oke, sampai sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cap cuy.